lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kancil Kediri yang Ganteng. Sebelumnya saya ucapkan semoga kalian semua sehat selalu, lancar rezekinya, lancar kerjanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Oke dulur, kesempatan hari ini saya mau membuat tutorial lagi dulur, membuat pengharum ruangan lagi. Oke. Dan sekarang ini aku membuat dari bahan seperti ini. Nah ini doni pengharum pakaian. Oke. Nanti aku mau membuat buat pengharum ruangan dulu. Oke. Jangan lama-lama, simak terus dulu seperti apa. Oke. Jeki bro. Oke dulu, pertama-tama kita gunting doninya dulu. Oke, sudah tergunting. Kita masukkan ke tempat plastik. Ini aku pakai plastik klip dulu. Oke, kita masukkan. Oke dulu sudah. Ini aku tambahi cuka sedikit dulu. Aku tambahi cuka sedikit. Ya kurang lebih setengah sendok dulu. Oke sudah. Kita lanjut masukkan, dicampur. Nah oke. Campur sama doninya. Lanjut. Oke, kalau sudah tercampur kita lubangi dulu pakai ini namanya cemiti. Oke, kita lubang-lubang di atasnya sini ya. Nanti jangan di bawahnya, nanti bocor dulu. Di atasnya sedikit biar keluar baunya dulu. Kita coblos-coblos. Untuk mengeluarkan baunya. Oke. Kita lanjut masukkan tisu dulu. Ini tadi sudah aku lipat-lipat. Oke, kita masukkan biar meresap. Oke. Nah, ini sudah. Kita coba-coba lagi dulu. Yang sebelah kiri belum. Oke, simple, gampang. Kita lanjut ditaruh di kipas. Oke, cek ibrat. Oke, kita pasang.